ada. Mantap sekali. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau masak-masak lagi. Jadi guys, hari ini kita mau masak ikan. Kita mau buat ikan jontor. Karena aku lagi pengen makan yang pedes banget. Jadi hari ini kita bakalan masak ikan jontor, guys. Terus ini kita mau makannya pakai suami gula merah. Pedes-pedes. Terus habis itu dicampurin sama suami gula merah. Beuh, kebayang mantepnya gimana, guys. Oke guys, sekarang kita langsung masak. Ini masih pagi tapi aku udah lapar banget, guys. Ini masih jam 9 tapi aku udah lapar banget, jadi kita mau langsung masak, guys. Oke guys, kita langsung masak. Jadi guys, ini kita kukus suaminya. Ada suami gula merah sama suami biasa. Ini bumbu-bumbunya kita pakai jahe, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, sama daun serai. Tidak lupa pakai rica, guys. Rica besar, rica kecil, sama tomat. Ini kita mau blender bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, sama kunyit. Setelah itu sekarang kita blender rica sama tomat. Jadi guys, ini ikannya kita kasih jeruk dulu. Kita masukin daun salam. Terus habis itu dikasih garam sedikit. Terus habis itu kita masukin kunyit bubuk sedikit. Jadi guys, ini setelah dikasih bumbu-bumbu yang tadi, kita rebus dulu ikannya. Di sini ikannya udah kita rebus sampai matang, airnya sampai tinggal sedikit. Terus ikannya kita goreng sebentar. Jadi guys, ini kita gorengnya cuma sebentar doang. Ikannya kalau udah agak kering langsung diangkat. Kalau udah merah kayak gini langsung diangkat. Jadi benar-benar cuma sebentar doang gorengnya. Sekarang kita mau tumis ikannya. Ini kita masukin bumbu yang udah di blender tadi, yang bawang putih, bawang merah, sama kawan-kawannya. Serai, lengkuas, sama rica. Ini kita pakai sedikit terasi. Kita masukin bumbu penyedap sedikit, gula sedikit, garam, kecap manis. Terus ini kita kasih air sedikit, guys. Sekarang waktunya kita rasa. Kurang apa? Kurang asin, enggak? Masukin ikan. Terus kita masukin ikan, guys. Masukin ikan, terus habis itu kita cuma aduk-aduk bentar, langsung diangkat. Suaminya sudah mateng. Jadi guys, ini ikannya udah jadi, terus kita makan pakai suami gula merah sama suami biasa. Aku udah lapar banget. Yang pertama kita mau ambil makanannya. Pertama kita mau ngambil suami gula merahnya dulu, guys. Tuh lihat suami gula merahnya. Mantep banget. Kita ambil yang pincuknya, guys. Lihat. Tuh. Mantep banget sini. Sini. Terus habis itu kita ambil ikannya, guys. Ikannya mama. Depu bumbu-bumbu ini loh yang buat mantap. Bumbu-bumbu. Ada bumbu-bumbu taruh di atas ini. Witih. Terus habis itu kita ambil suami yang ini juga ya, suami putih juga kita ambil ya, suami yang original. Duh.
2 pincuk. Sama habis itu kita ambil sayur. Ini ada sayur kacang panjang. Aku makan suami gula merah. Dikasih sama ikannya, guys. Utuh. Terus dikasih sama sayur. Mantap apalai. Langsung hap. Ikan, suami gula merah, sama sayur. Mantap banget. Jadi guys, ini suami gula merahnya itu aku pakai itu. Aku pakai apa? Gula merah yang tempurung. Aku kasihin gula merah tempurung terus dia pakai gula merah tempurung. Gula merahnya aku yang kasih, guys. Ikannya pedas-pedas. Suaminya manis-manis. Gurih, manis, ber. Juara. Aku masih belum bisa pindah dari suami gula merah, guys, saking enaknya. Suami, kita kasih ikan sama bumbu-bumbunya terus kita campurin kayak gini, guys. Bumbu-bumbunya. Mampus kau. Enak banget gila. Tuh. Mantap sungguhan. Ini baru suami gula merah enak. Soalnya aku pakai gula merah yang tempurung jadi nggak pahit. Kan yang waktu itu aku makan tuh pakai gula merah yang batangan jadi agak pahit. Tapi emang kalau mereka jualan tuh pasti gitu sih, guys, pakai gula merah yang batangan. Soalnya kalau tempurung kan agak mahal gula merahnya. Sekarang kita beralih ke suami yang original. Suami original pakai ikan. Ikannya ini udah nggak ada item-itemnya, guys. Soalnya item-itemnya udah dibersihin. Yo, campurin. Kasih sayur. Widih, mantep banget gila. Coba ya kita pakai suami yang biasa. Apakah seenak gula merah atau enggak? Enak juga, tapi nggak seenak yang gula merah, guys. Gula merah terenak sih. Parah. Kalian tahu nggak sih, kalau di Fafak itu, ini kan aku pakai ikan, kalau di Fafak namanya ikan komo. Ikan komo di Fafak itu ikan paling murah. Satu ekor 7.500, tapi belinya di seberang sana. Kalau di Jawa namanya ikan tongkol. Iyo, kalau di Jawa namanya ikan tongkol. Kalau di sini namanya ikan komo. Coba ya guys, kita komboin. Pakai suami gula merah. Terus habis itu pakai suami biasa. Kita campurin pakai ikan sama sausnya. Kita campurin. Tuh, ini mantap sekali nih kawan. Tuh lihat. Coba tau rasa kalau dicampur begini enak atau rada. Kalau dicampur lebih enak. Suami gula merah, suami biasa. Baru pakai ikan. Mantap. Bupi kan mantap ya. Kedatangan personil baru lah ya. Personil lama ini. Kita pakai suami gula lagi. Ini suami yang itu memang pisang pertama ini. Mantap.
Ada bumbu sama enak. Pakai suami gula merah paling enak. Suami gula merah kita pakai sama bumbunya saja, tanpa ikan. Bumbunya aja. Suami gula merah bumbu. Waduh, mantap sekali tuh. Suami gula merah atau? Suami apa? Yang gula merah atau yang biasa? Biasa. Biasa. Semua. Ikan. Suami. Kita tambah suami gula merahnya, mantap. Saking enak sampai sudah diam-diam saya. Nikmati saja guys. Paling sedap suami gula merah memang. Ence tinggal tambah terus ence. Ence. Suami gula merah, campurin sama suami biasa, kasih ikan, kasih saus, baru campur. Mantap suami. Cara saya tambah guys. Suami gula. Mantap. Waduh, ence su tambah 10 kali. Mantap, eh. Kita tahu. Pakai sama bumbu-bumbunya, guys. Enak banget. Suami pakai. Aduh, mantap sekali, kawan. Tambah terus lah. Suami gue kan enak guys. Datang personil baru lagi. Di situ, akan sini. Ini aku sini sedikit. Langsung. Ya, aku sini sedikit. Ambil suami, ikan. Suami gula kan suami ini. Sedap. Mantap tidak, Lut? Mantap, guys. Mantap, eh. Ini tuh kebagian mana satu. Ya, suami gula merah paling mantap sih. Makan pedis-pedis lah ya. Masih habis sudah? Hajar! Makan yang piring-piringnya sudah semua. Pakai piring itu. Ikan ya, hajar. Ini ya penghabisan terakhir. Ada bumbu-bumbu. Kita last bite kali ya guys. Tuh campurin semua. Terus kita last bite. Semua. Masukin. Enak-enak
suami gula merah campur ikan jontor, the best. Dia pun bumbu saja enak. Siapa dulu dong yang masak? Chef andalan kok. Ence, terakhir itu sudah habis. Wow, masih ada. Masih ada. Satu ini kasih masuk satu. Ikan saya makan ini saja. Pakai bumbu saja itu enak itu ya. Ikan saya pakai bumbu saja. Jangan kasih masuk ikan. Makan sampai puas tuh. Habis. Tinggal satu orang. Jadi guys, makanan kita hari ini 5 orang cuma 45.000. Suami 3 30.000, ikan 2 15.000, 45.000 tambah sayur ya paling 60.000 lah. Murah meriah tapi enak guys. Tapi suami gula merah terenak sih kalau dicampurin pakai saus-saus sambal gitu. Beuh, mantap. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye, thank you for watching.